Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini CNZ Ardewinata. Pemirsa, seorang anak berusia 12 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan sudah tak bernyawa usai dinyatakan tenggelam di Sungai Mahakam selama 3 hari. Korban tersebut adalah Rizky, warga Jalan Manunggal RT 19, Kelurahan Mangku Palas, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Isak tangis keluarga korban pecah saat mengetahui jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Jenazah ditemukan mengapung di Sungai Mahakam di bawah Jembatan Mahkota 2 atau sekitar hampir 1 km dari pertama kali korban hilang terbawa arus sungai. Jenazah pun langsung dibawa ke rumah sakit umum untuk divisum dengan menggunakan mobil ambulans dan guna keperluan penyelidikan kepolisian. Diketahui sebelumnya korban bermain bersama 5 rekannya di tepi Sungai Mahakam untuk berenang. Namun korban yang berenang hingga hampir ke tengah sungai terbawa arus Sungai Mahakam yang cukup deras. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi dan berita penting menarik lainnya bisa Anda baca dan temui di portal berita kami di antvklik.com. Saya CNZ Ardewinata, wassalamualaikum.